back to my YouTube channel. Seperti biasa, ini masih pagi ya. Aku baru bangun dan aku langsung bikin video. Kalau kalian nggak percaya, ini baru jam 9.25. Dan hari ini aku mau nge-review salah satu produk lagi, tapi ini dari lip cream, itu Purbasari High Matte Lip Cream. Hari ini tuh aku khusus mau nge-review lip cream high matte. Jadi aku khusus hari ini cuma ngebahas lip cream high matte Purbasari-nya itu hanya nomor 1. Dari packagingnya, di sini kardusnya warna hitam ya, cantik banget. Hitam perpaduan gold sama gold gitu. Jadi cantik banget lah pokoknya dari segi bungkusnya itu. Kita langsung buka aja. Tada. Tentang lip cream. Di lip cream Purbasari High Matte Lip Cream tersebut mempunyai kandungan vitamin E plus UV filter. Bagus berarti ya. Jadi packagingnya itu langsing banget, jadi kayaknya dia diet ya, gak gendut kayak aku. Perpaduan warna hitam dan gold dibawa kemana-mana cocok banget ya. Jadi ringan banget, dia gak makan banyak tempat. Dan ini tuh cocok banget untuk tipe kayak orang kayak aku, karena aku tuh kalau kemana-mana pakai tas yang kecil. Jadi menurut aku ini tuh gak makan banyak tempat gitu. Bisa berbagi dengan barang-barang yang lain begitu. Swatch dulu. Nah, warnanya seperti ini. Jadi kayak coral gitu, jadi peach gitu deh warnanya nomor 1 itu. Terus kita langsung aja aplikasikan di bibir aku. Dan aku udah aplikasikan Purbasari High Matte Lip Cream nomor 1-nya di bibir aku dan ini warnanya. Jadi menurut aku untuk pemula yang lagi cari lipstick yang warnanya agak menggenjreng, ini bagus banget menurut aku. Teksturnya itu teksturnya itu ringan banget, jadi aku berasa gak pakai lip cream. Soalnya kan ada beberapa lip cream yang kalau misalkan kita pakai itu jadi berat banget, berasa banget kita pakai lip cream dan menimbulkan kering bibirnya, jadi ngelupas-ngelupas gitu. Tapi menurut aku itu enggak. Untuk masalah harga, aku belinya di Shopee, itu tuh harganya kurang lebih 21 ribuan. Jadi masih terjangkau lah untuk kalian pemula. Dan aku udah aplikasikan si nomor 1 Purbasari High Matte Lip Cream nomor 1 di bibir aku dan ini hasilnya. So, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa kalian klik tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Bye!